Nih, ada makanan khas Padang ini. Oi. Apa tuh, Pak? Ikan tuna. Ya, ada ikan tuna, yeah. Terus ini juga ada ini sup iga. Sup iga. Sup iga mentu. Ini apa, Pak? Kalau itu makanan khas juga dari Bendeng Butoho. Oh, dia dari Butoho. Om Dema Oi. Ini kita langsung cobain semua. Siap. Aja. Silakan dinikmatin. Siap. Makasih banyak udah masakinnya, Pak. Ya. Oke. Wow. Makasih, Pak. Nih udah disiapin loh. Ini jadi enggak enak loh, guys. Aduh, mau coba kuahnya dulu nih, lo kuah mau dong, Mas Dimas. Tunggu, tunggu, tunggu. Gimana, endol nggak? Wow. Oh. Ih, jangan enak sendirian dong, mau dong bagi. Guys, wuih. Emang ya, sop di Padang itu kaya banget rasanya. Cita rasanya bikin hati bergetar-getar. Coba ya, guys. Nih, nih. Wuih. Wuih. Nih, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Ini sop emang bukan sembarang sop. Ini sop bikin enjoy banget di mulut aku, guys. Wah, guys, ini mentonya enak banget loh, guys. Wuih. Ini punya rasa gurih banget. Duh, wah, enak banget. Enak banget. Itu ada jeruk nipis, Ces. Tolong, Ces. Ntar aja dulu ya, guys. Oh, repot deh ini kalau udah makanan enak-enak begini, guys. Guys. Lurutin ya, guys. Lurutin dulu, guys, ya. Kucurkan, guys. Udah tahu kan kalau bikin lapar harus pakai begini nih. Sambal hijaunya juga enak banget. Ya ampun, sambal hijaunya tuh enak banget loh, Ces. Hei! Hei! Kesana dong! Eh, maaf, maaf. Kan, ini piring saya, kan mak. Berbagi, bersahabat dan berbagi. Aduh, Gusti, imannya ngeli cabai hungkul, guys. Tuh. Mari kita coba ya, yang udah di... Diracik ya, racik, guys. Ya. Nih, kuahnya kita serbut dulu ya, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ya, pakai sambal dan jeruk nipis itu wajib. Supaya semakin segar dan nyaman di lidah. Eh, wow. Pedas apa nggak pedas? Au. Guys, mau nasi dong. Nah, guys, ini kayak soto ya. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Jadi dia ada macam-macam dagingnya, ada babatnya, ada macam-macam, ada iga, ada buntut. Ini guys, buntutnya. Benar-benar super lembut banget, guys. Lihat ya, aku gorogot. Guys, kalau secara konsep kelihatannya dia kayak amburadul ya, tapi rasanya wuih. Endul. Ancaman, guys. Menurut aku ya, Mas Dimas, sop minto ini benar-benar memuka menurut aku, guys. Pertama buntutnya juga juara dan ternyata di dalamnya tuh ada babat-babat kecil-kecil gitu yang di dalam tuh nyakrek banget, guys. Ini sih ancaman, guys. Guys, sekarang kita ambil nasinya. Pilih tuna apa daging? Tuna dong. Tuna? Iya. Wih, wuih. Guys, melihat kuahnya aja ya, Mas Dimas. Aduh, kucurkan. Oke, guys, ya.